Pemerintah Kota Palembang bersama Badan POM kembali menemukan bahan makanan mengandung zat berbahaya dijual di pasar tradisional. Lima bahan makanan mengandung zat berbahaya rodamin B dan boraks ditemukan di pasar tradisional 10 Ulu yang dicampur dalam bahan makanan dan dijual kepada masyarakat. Lima makanan yang mengandung zat berbahaya ini ditemukan saat sidak pasar yang dilakukan pemerintah kota bersama Badan POM Palembang di Pasar 10 Ulu. Dari 42 sampel yang diuji, 5 diantaranya diduga mengandung zat berbahaya. Dari kelima sampel tersebut, 4 diantaranya adalah terasi dan cincau. Dari 42 sampel yang sudah mereka kerjakan, ada sekitar 5 yang ternyata mengandung rodamin B dan boraks. 4-nya terasi, 1-nya adalah cincau. Sudah kita peringatkan kembali dan kita sampaikan bahwa kali ini kita memberikan peringatan dan kita arahkan supaya nantinya pada saat mereka berjualan kembali untuk lebih hati-hati menjual produknya. Karena sebenarnya sudah ada pojok pasar ya untuk bisa memantau, menganalisa apakah produk-produknya itu mengandung zat-zat berbahaya. Atas temuan ini, para pedagang diberi peringatan agar tidak lagi menjual produk yang mengandung zat berbahaya. Pemkot bersama Badan POM bekerja sama dengan kepolisian akan melakukan tindakan tegas. Romiko, TVRI Sumsel melaporkan.